Merah hidup ini. Anjing. Halo, Gudang Rasa Hobi, bertemu kembali lagi dengan kita, kami berdua, yang namanya nggak usah disebut. Jadi, hari ini kita mau review Nendoroid Arale Norimaki. Jadi, untuk Arale sendiri, ada dua versi yang udah kalian lihat nih di sini nih. Yang pertama nih Arale Norimaki doang, namanya tulisannya Arale Norimaki doang. Nomor? Nomor 900. Ini napak sampingnya. Ini tampak belakangnya, kelihatan dia bisa ada lari-lari sambil megang tai. Seperti kameramen kita, suka lari-lari sambil megang tai. Iya, taiku. Ini sampingnya, ini depannya. Dan juga, ini belinya kebetulan di seller kesayangan kita ya, pengamennya. Iya, siapa? Bumen. Iya, Bumen. Jadi, ini kebetulan juga punya om kameramen kita, dia belinya versi yang ada bonusnya. Apa sih bonusnya? Ntar kita unboxing sama-sama. Ya. Ini belum ditentuin nih ceritanya nih. Mau yang ini dulu atau yang ingin di-review duluan? Luar mau yang mana? Bodo amat, kita nge-review, kita yang ngatur. Kok ngegas? Oke. Kalau gitu sekali lagi ya, depannya kayak gini. Mau di-zoom. Buka dong plastiknya. Buka plastiknya. Iya. Oke. Karena ini barangnya barang eksklusif, bukan mereka cutting pen, coy. Nggak bisa gigit lagi. Ntar gue yang digigit sama om kameramen. Itu tuh ada. Mana ada ini? Nah, apakah isi part dengan nomor 900 ini? Ntar kita lihat sama-sama. Kita keluarin dulu ya. Terus rapi banget packingnya ya? Iya, Bu Min. Kerjaan dia cuma gini dong. Rapi, Jir, kerjanya, Jir. Ini boleh gigit, boleh ya? Kita nih, ah diturunin lagi, udah belum? Deketin lagi banyak cerita. Oke, ini tampak depannya, depan ini tampak sampingnya, tampak plastik ini, tampak sebelahnya ada yang minum susu sama bawahnya minum mainan oli. Mainan tai bisa gitu ya, makan harus mainan tai ya. Gak jorok mungkin. Belakangnya no, ada yang teriakan tuh. Kong si pacai tulisannya. Bukan. Kamehameha. Oh, kamehameha. Bukan. Bukan, kita gak tahu hatinya. Oke, dibuka ya. Siap. Nih, gua kasih tau lagi nih, enaknya jadi reviewer apa. Lu bisa buka barangnya, bukan punya lo. Seneng lu ya. Nah, jadi inilah isinya. Ada Arale-nya, ada faceplate 1, faceplate 2, terus botol isi oli, pegang hook, sama teriakan kongsi pacai. Nah, lu orang nih pasti bingung nih, kalau kolektor-kolektor yang udah lama, yang sering beli kan, kok harganya sekian ratus ribu, tapi kok berapa? Aksesorisnya ini doang gitu ya? Harganya berapa? Berapa dong, kalau yang belinya? Kemarin sekitar 900-an, itu terus yang versi dapat bonus. Bonus 900-an ya. Yeah. Bingung dong. Pasti lu juga bingung dong. Kok aksesoris cuma segini? Tumben ya. Blisternya dikit banget ya. Biasanya kan per blister per pas tangannya ada satu, kakinya ada satu gitu kan. Ternyata lu nggak kelihatan. Kalau lihat dari belakang ini bingung nih. Kok ada ini sebanyak ini, apaan gitu kan? Begitu gua giniin. No. Part yang dia gerakan-gerakannya aksesoris-aksesorisnya di sini semua. Oh, nggak pakai blister lagi dia ya? Nggak pakai blister lagi mungkin. Penghematan dia. Nggak penghematan juga, mungkin mendukung global warming juga dia. Iya, oke. Plastik ya. Coba kita buka ya. Gua juga bingung. Kok tumben ya? Kok tumben kayak gini anjir? Panjang lagi slotnya. Panjang banget. Oke, kita pinggirin dulu nih. Jadi dia kayak satu gulungan gitu. Cuman nggak tahu ya apa dipisahin atau enggak ya. Mari kita lihat sama-sama. Oh, rapi cuy. No.
nggak kelihatan ya? Kebalik nih standnya nih. Ini mungkin yang untuk teriakannya, ini stand untuk kata-katanya, itu stand untuk aralenya, ini untuk stand untuk aralen yang untuk aksesoris belah bumi itu ya. Oke. Yang kedua. Nah, itu aksesoris apa itu? Ya? Tangannya. Nah. Bagian lengan ya. Lengan. Ya. Oke, yang ini kaki. Yang ini kaki dan seperti biasa dikasih ekstra. Extra join. Extra join. Kali lu kasar-kasar itu bukanya gitu kan? Ini ada serepnya, nggak masalah. Mari kalau gitu kita buka satu-satu. Mainan utama dulu. Mainan utama dulu. Iya. Boleh, boleh. Eh ini gimana nih? Buka juga kan nih? Buka dong. Buka ya. Apa isinya? Apakah isi ini? Apakah? Apakah isinya? Apakah isinya? Kita buka sama-sama. Nih, gua kasih dulu. Pakai penknife. Original, cuy. Dukunglah produk-produk Japanese, Nippon. Bukan produk original. Original. Oke. Tekan. Gua juga enggak tahu nih isinya apa sebenarnya. Tekan. Ya elah, lu beli tai. Beli tai dong. Ini kan udah ada tainya di sini. Beda cuy. Hah? Tainya beda ekspresinya. Oh iya, yang satu mulutnya. Ntar deh kita kasih lihat deh. Buat tai, buat duit banyak cuy. Kaya kameramen kita. Makanya, subscribe lagi biar tambah kaya. 200 cuy. 200 ribu udah beli tai? Iya, beli tai. Oke, kita buka dulu ya. Iya. Ada plastiknya nih untuk menutupin figurnya biar nggak pin transfer. Aralenya masih plastikin, berarti masih baru ya. Nah, buat yang masih bingung, gimana sih cara buka plastiknya nih? Jangan ditarik, sayang ntar kalau plastiknya terganggu, buka aja topinya. No, angkat plastiknya. Masih ada lagi kan? Gimana ya cara bukanya ya? Nih, ini kan ke leher nih. Lu putar-putar badannya. Cuk, taruh. Terus, ah ini kan kebuka nih dari lehernya nih. Nah, ini juga nih hati-hati. Buka dulu kepalanya. Ah. Supaya bisa. Supaya bisa, keluarin. Ininya, plastiknya. Mau dijual lagi. Iya. Terus ini gue penasaran nih, kacamatanya sebenarnya gabung atau pisah? Pisah cuy. Jadi ini kayak nyangkut di jambangnya, jambang! Jantan kali. Nyangkut di jambangnya Arale gitu. Mirip yang Miku yang dulu itu ya? HMO bukan ya? HMO. Nah, spek-speknya tulisan tuh satu. Eh bentar deh, hampir kelupaan ya. Jadi kalau lu habis unboxing ini, lu harus lihat nih kotaknya cuy. No, ada background desainnya Dr. Slump. Dan juga untuk memastikan bahwa part kalian itu lengkap semua, disertakanlah manual-manual ini. Lengkap ya. Ah, jadi ada ABCD-nya segala macam kan. Lu bisa lihat. Oke. Okay. Terus ada juga buat yang newbie-newbie cara bukanya dulu gimana sih segala macam dijelasin di sini. Jadi jangan lupa tiap kali buka lihat mainannya ada cacat atau enggak. Terus lihat manualnya. Oke, okay, kita lanjut. Tadi kan udah buka nih, masukin lagi nih. Oh. Nah. Setelah itu dimasukin aja dong ke badannya, kalau nggak jadi kuyang. Kepala doang. Oh. Wow, gue baru sadar nih, kakinya movable coy. No, ada ball joinnya. Ball join ya kayaknya. Heeh, ball join. Bulat ya, bu. Ini, kakinya bisa digini-gini. Gak kayak biasa berarti ya. Kayak Gundam gitu.
Nah, jadi ini isi Androidnya, kalian bisa lihat ada aralenya, ada tangannya, ada kakinya, part bagian bawah badannya, terus yang tainya, oli, teriakan, dan juga ini nih, ini part yang eksklusif, yang limited keluar di bagian khususnya baru dapat ini. Bedanya gimana? Ini saya kasih lihat dikit ya. Ini ekspresinya agak beda. Tuh, mulutnya agak beda. Kurang. Nah, ini ekspresinya. Mulut-mulutnya plastik nggak? Ini ketawa. Ketawa, ya. Mulutnya beda lah. Vertikal sama horizontal gitu. Tai doang itu. Lu beli tai mahal-mahal, lu beli tai gua aja mau nggak? Nggak mau. Gua boker bentar, lu bayar lagi 200 ribu. Nggak pink nih tai itu. Oke, sehabis ini kita akan perlihatkan pose-pose apa aja yang bisa dibuat oleh Arale ini. Nah, ini Arale dengan pose defaultnya yang kita udah ada dari dipasang dari tadi pas di dalam packingan. Kita bisa lihat topinya, detailnya, ada sayap di topinya, topinya juga catnya rapi, ada les putih, merah, dan juga itu kalau kalian lihat mungkin kalian ada dari situ, kakinya kan tadi movable dan pinggulnya itu sendiri bisa digerakin ke kanan sama yang ke kiri. Nah, sesudah ini mari kita lanjut ke pose selanjutnya. Nah, ini pose keduanya, yaitu pose yang lagi lari. Nah, di pose ini harus kita ganti sebenarnya adalah lengannya, kita harus ganti lengan bagian lengan bajunya, maksudnya tangannya masih pakai yang sama masih. Terus kakinya juga kita ganti, celananya juga kita ganti, lututnya juga kita ganti. Cuman untuk pergantiannya mohon diperhatikan ininya, apakah ada yang left, ada yang right, supaya cocok semua, supaya bagus di fotonya. Oke, lanjut lagi ke pose selanjutnya. Ini pose selanjutnya lagi yang tadi, ini pose dia lagi teriak. Kalau biasa kalau woman, bayar utang oi, pewan datang gitu. Manggil si dompet itu. Ya ini lucu nih, part teriakannya clear. Terus depannya ada merah-merah, ada putih-putihnya. Mirip kamehameha ya. Iya, mirip kamehameha, kayak jurus gitu. Terus yang ini ya kuning, merah. Ya, part kaki lompatnya juga bikin lucu tuh. Jadi kelihatan tuh lututnya bisa bending, tangannya juga bisa bending. Tetap dengan kualitas yang oke ya kalau Kuchmel Company ya. Tetap putihnya nggak melebar kemana-mana, semua nggak melebar kemana-mana. Warna part yang tadi juga sama, masih. Silakan Pak, untuk lebih jelasnya Pak, supaya pada yang nonton pada seneng nih. Supaya pada nyesel nih, gue nggak beli, soalnya gue udah rada-rada nyesel dikit nih. Kalau dipegang-pegang, ternyata pengen juga ya. Lucu, apalagi sama tangan. No, perbandingan sama tangan, no, sama tangan, no. Kecil imut, anjir. Pengen gue balik ya, berdua boleh nggak? Enak. Ini pose dia lagi. Ini nih, ada kan ninja bumi tuh, langsung retak tuh, saking kuatnya Android gitu kan, Arale kan. Tuh kalian lihat betapa cute-nya, lutut-lutut kecilnya itu bending gitu, bisa menyupport badannya dia dengan aksesoris tambah itu tanpa stand loh. Nah ini tadi aku juga setting di kepalanya, soalnya porsi kepalanya juga harus kita perhatiin ya. Ha-ha? Kalau terlalu maju nanti tengkuat ke depan ya. Oh iya, pasti naikin dikit berarti ya. Cari titik sumbu seimbangnya, supaya bisa tambah stand. Ini nih, sekali lagi nih kita ingetin ke viewer nih ya, sebenarnya topinya bisa diginiin nih. What? Wah, bisa diginiin juga, Jir. Jadi pose. No, gimana nggak lucu? Nah, kali ini kita udah ubah posenya, dan itu pose dia lagi minum susu. Monggo! Itu salah French plate-nya, weh. Udah, tuh, pokoknya ini salah satu contoh kegoblokan yang bisa bikin kalau pakai Android Arale. Ayo kita ganti ke pose yang seharusnya. Nah, ini baru bener, no. Dengan bibirnya yang imut-imut itu, minum botol susu yang diisi oli, soalnya robot kan. No, detailnya mantep kan. Bisa berdiri tanpa stand. Bisa, nah habis ini kita akan masuk ke pose terakhir, yaitu lari-lari sambil megang tai. Nah ini pose terakhirnya, kalian bisa pose seperti ini dengan bantuan stand. Kalian bisa posein dia lari melayang sambil yang seperti dia biasa ini kan kerjain, yaitu lari sambil megang tai. Dan juga jangan kelupaan satu lagi, topinya. Nah lengkap deh. Oke, silakan puaskan mata kalian dengan melihat-lihat ini. Jangan cuma dilihat, masih bisa dibeli, masih banyak di toko-toko. Bisa mungkin kontak Buman, Lulabi Wins Store.
Ntar kita bantu yang siap meracuni Anda, menghisap isi dompet Anda, mengebom dompet Anda. Ntar kita kasih linknya di bawah. Oke, silakan dilihat-lihat. Habis ini kita akan masuk langsung ke kesimpulan terakhir Nendo Red kita. Cus. Jadi kesimpulannya untuk Nendo Arale ini, Nendonya ya cukup fun untuk dimainkan. Lu lihat aja tuh, bisa sama Popuko dia posenya gitu, 18 plus ya. Dan juga untuk Nendo ini, aksesorisnya banyak dari mulai lengan, tangan, telapak tangan, bahu, semua bisa diganti. Dan uniknya bisa kita pakai partnya. Oh iya, dan uniknya part-partnya lagi bisa kita pakai. Lagian kan si Arale ini kan sinting nih. Lu bisa pakai untuk macam-macam yang aneh-aneh, lucu. Entar si bos sih, si bos kameramen kita ya bocorannya aja deh, dia ada Nendo Red Deadpool, bisa digabungin kita sama ini, kita lihat gimana kan? Gimana kalau kita combine? Goblok-gobloknya gimana gitu? Itulah kenapa Nendo Red itu fun ya, menyenangkan sekali karena part-partnya itu bisa kita combine dengan Nendo yang lain, ya, yang mirip-mirip Lego lah, walaupun beda seri kadang kan? Iya iya, benar. Ya udah, selanjutnya mungkin kita akan review Nendo Red yang ini, atau mungkin kita tidak akan review ini. Jadi terserah Anda lagi, kembali ke Anda. Makanya lu kalau mau review ini, komenlah, pak, tolong dong. Nih namanya Arale Norimaki Cat Ears Version and Gachan. Gachan tahu yang mana? No. Gachan itu yang angel itu. Iya, yang malaikat yang makan besi. Buat anak tahun 90-an tahu lah. Tahu lah Gachan, oke. Okay. 2000 ke atas pasti nggak tahu. Benar. Udah, sampai sini dulu. Gua udah denger tukang bakso di teng-teng di depan. Gua makan bakso dulu. Bye-bye. Bakso.